di Magetan, ngumpul dengan keluarga besar yang ada di Magetan. Mana aja keluarga besar, di belakang juga ada si kembar. Tuh si kembar cowok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikan kehormatan Bupuh Mirah beserta putra wayanipun, ikan kehormatan Bupuh Mirah sekalian serta putra wayanipun, ikan kehormatan keluarga almarhumah Pusiam, ikan kehormatan Sohibul Bait Ibu Amini sekalian Bapak Ahmad kalian putra wayanipun. Monggo sasana kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amargi ingkang siang menika kita sedaya saged makempal wonten dalemipun Bapak Ahmad dalam wonten acara pertemuan keluarga Bani Mbah Ahmad Salekan kalian Mbah Ahmad. Salawat serta salam buatan kesupen kita doakan kematang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita harapan syafaat pun binti wonten yaumul kiamah. Amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, dalam ing mriki minangka pranata acara badhe ngawasaken susunan acara ingkang kalaksanan wonten siang punika. Acara ingkang sepindah di menika pembukaan kaping kalih sambutan tuan rumah, kaping tiga pembacaan surat Yasin kalian tahlil, kaping sekawan pembacaan kas kalian arisan, kaping gansal doa, kaping senang penutup terakhir ramah tamah. Monggo acara menika enggal kita buka sekalian kanthi wasa basma. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kaping kalih inggih menika sambutan tuan rumah. Sambutan Ibu Amini dalam acara ini. Nun sewu bahasa tepun campuran mawon. Begini kalau bahasa Jawa adik-adik wonten ing ngamboten ngertos. Nun sewu gandeng minimal sampun telu nami begini wonten wajib ing atur nyampun sak dereng. Dumateng Pak Po sekalian Bupo Budi Pakdi, mas-mas satu adik-adik ingkang kawula sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat, nikmat serta taufik hidayah kepada kita semua sehingga dalam hari akhir hari ini kita bisa bertemu keluarga Mbah Aminah, Mbah Salekan dengan keadaan sehat walafiat tanpa para sakit. Pramila monggo sesarengan merupakan rasa syukur kita. Kita baca alhamdulillah bersama. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur sembah nuwun. Kedua kalinya selawat serta salam yang kita
kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang kita nanti-nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Ketiga kalinya Bapak Ibu sekalian, adik-adik mas-mas sekalian, tidak lupa saya mengucapkan sugeng rawuh lan matur nuwun rawuh njenengan sedoyo. Karena telah lama kita tunggu-tunggu tidak mengadakan kegiatan semacam ini. Kesemuanya itu adalah karena situasi kondisi yang pada saat itu adalah dengan adanya pandemi. Pramila wekdal menika, tahun menika, hari menika kita bisa mengadakan pertemuan keluarga. Kanthi seneng, kanthi rame, kanthi bunga. Lajeng selanjutipun Bapak Ibu sedaya lan adik-adik sekalian, kegiatan semacam inilah yang sangat kita harapkan. Walaupun secara pribadi di rumah kita telah mendoakan orang tua kita, tapi yang jelas kalau orang meninggal adalah salah satunya yang hubungan antara harta dan benda sudah putus. Hanya salah satunya adalah anak yang soleh di antara tiga kalinya yang kita jalan ini adalah anak yang soleh. Mudah-mudahan kita semua tergolong anak yang soleh, bisa mendoakan mbah atau orang tua kita. Amin. Semoga mbah-mbah kita, Mbah Aminah khususnya dan Basarikan, mendapatkan pengampunan dari Allah SWT, menghapuskan semua kesalahan-kesalahan, memaafkan semua kekeliruannya, sehingga mendapatkan dari Allah SWT, mendapatkan teman yang sesuai dengan perbuatan dunia. Dan yang terakhir, terbuka pintunya dengan kita doakan bersama ini. Mudah-mudahan terbuka pintunya untuk masuk ke surga dan lepas dari siksaan kubur. Allahumma amin. Amin. Selain itu, Bapak sekalian, semua adik-adik sekalian, selain kita mendoakan orang tua kita, kita bisa mempererat tali kekeluargaan kita. Bisa mengenalkan keluarga-keluarga, adik-adik antara cucu-cucu yang satu dengan yang lain. Inilah harapan kita sampai kapanpun, mudah-mudahan hal ini bisa terjadi dengan erat. Mungkin kalau tidak ada pertemuan ini, putranya ini tidak pernah dengan ini. Mungkin ya Bu ya, Mbak ya. Dengan inilah kita bisa mempertemukan anak cucu kita dengan saudara-saudaranya. Selanjutnya, katanya kalau saling silaturahmi itu kita bisa mengurangi dosa kita, atau katanya menomni untuk memperpanjang usia. Mudah-mudahan itu terkabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Mungkin saya sebagai wakil daripada keluarga ini hanya mohonkan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan apapun. Kita hanya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedatangan itu memiliki kita semua pengambil hikmah yang sangat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu ini kula hormati acara salajengipun ingkang menika pembacaan surah Yasin sekalian tahun dengan termasuk ini pada salajeng kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Allah hormati Bapak Ibu, Mas Mbak, adik-adik keluarga besar Ahmad Salikan. Nyuwun izin ngaturaken laporan tugas dan arisan ngagem bangsa jenis samawan. Untuk yang akan kami laporkan pertama adalah kondisi kas nih. Mulai dari tahun 2016, 2017, 18, 19 ya. Jadi kita sudah ada 4 kali pertemuan, masing-masing terkumpul untuk uang kas sejumlah 700.000. Jadi total penerimaan adalah 2.800.000. Untuk pengeluaran takziah dan besuk keluarga yang sakit, jumlah total 1.300.000, saldo 1.500.000, dan untuk kasnya masih 1.500.000. Untuk arisan nih, niki wonten usul menawi disepakati bersama, karena tahun 2020-21 kan kosong ya mboten wonten arisan. Enten tahun ini umpami misalnya ini di rapel 3 kali pripun. Jadi ini masih ada sisa yang belum dapat. Ini kebetulan ada 6 orang. Jadi pas kan satu kali kucuan 2 orang nih yang keluar namanya. Berarti nanti ini pas 3 kali arisan. Bayarnya berarti arisannya 50.000 dikalikan 3, 150. Ditambah kasnya 1 kali 50.000. Jadi totalnya makin 200.000. Menawi disepakati bisa arisan langsung rapelan, monggo, berarti bayarnya 200.000. Nanti sekalian berarti yang belum dapat langsung dapat untuk hari ini. Mas Yono, Mbak Kaya, Mbak Sri, Mas Rokep, Mas Fajar, kalih di Ari. Berarti nanti yang dapat 6 orang masing-masing 300.000. Waktunya selesai tahun ini 2022. Bendahara monggo saya serahkan kembali, mungkin bisa ditunjuk yang lain. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katon nuwun, Mbak Siti kula ngantos sak menika dereng. Mbak Dian. Mbak Dian. Oh, Mbak Dian. Katon nuwun dumateng Mbak Dian dengan sampun mengasahkan cas kalian arisan. Bapak Ibu kan kula ngati acara selanjutnya pun yang menika doa. Doa pun dipun pimpin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli
lakal hamdika ya mawli dikali wajiki wa al-masyukur balik Allahumma salli ala Muhammad sulakan bundina biha min jakin ahwati min afad wa dabdilana biya jamil hajar wa dudahhiruna biya min jamil syihad wa darufa'una biha min jakin al-darujat wa dubbalaguna min syahabayati min jamil makhairati fil hayati wa ta'ala mamat Allahumma ufir lana warhamna wajirna warfa'na warzubna wahdina wa'afina wa'afu'na Allahumma ufir lana warhamna wajirna warfa'na warzubna wahdina wa'afina wa'afu'na Rabbi ufir lana ولوالدنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت يا الله يا رحمن hanya kepada-Mu kami menyembah ya Allah dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan ya Allah ya Allah hatamana ridho-Mu jadikanlah acara ini dalam majelis ini menjadi barokah ya Allah jadikanlah acara ini bisa melangkah lebih baik mempererat silaturahmi ya Allah ya Allah ya Rahman luruskanlah hati kami yang ada dalam majelis ini ya Allah berilah kami petunjuk sihatkanlah kami ya Allah dan selamatkanlah kami dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, kami berdiri di sini, kami kumpul di sini untuk karenamu, untuk Idul Fitri kufur ya Allah. Rahmatilah, berkahilah, berilah petunjuk selalu dan kami datang selamat. Selamatkanlah pula kami sampai akhir nanti sampai pulang ke rumah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.
ini sesi makan guys dari keluarga Bu Mukira. Halo bro, bro. Bro Ayi. Pak Dejus-dus, Pak Dulan. Dan Pak Dejus. Mantap. Ini dari sesepuhnya ini, sesepuh dari keluarga. Aku lo rekam nih. Oke. Oke, ini dari Kalimantan nih. Ya wajar. Bisa lagu perawan Kalimantan orang ini. Nah, ini si kembar juga ini. Halo si kembar. Sibuk masuk Indosiar ini. Monggo, disambi baksonya yang belum makan bakso sudah habis. Mas, ayam apa? Sama, monggo. Monggo fotone teng pundi saene manut. Dadah.
Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa.